Mas dadi wedok itu Mas. Piye Mas? Lanangan uji bal iki. Lan wetenge jembling. Ya. Nah, dibalik. Oh. Wah. Jelebor lah. Piye dadi wedok iki? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Sedikit mengenal ikan jenis Ojiba Zigure. Ketika musim gugur tiba, pohon-pohon menggugurkan daunnya. Kalau cuma satu pohon itu namanya kekeringan ya. Kalau masif banyak pohon, wow, sejenak pejamkan mata, dengarkan kepala, dan nikmati aroma hutan dengan daun berguguran. Ibaratnya Anda ada di itu ada pohon yang berguguran, daunnya mengalir di atas air. Nah, keindahan daun berguguran yang ada di atas air itu, itulah yang jadi basic untuk penamaan dari Ojiba. Jadi Ojiba Zigure adalah representasi daun gugur yang ada di air. Autumn leaves on water. Pola dengan warna coklat di atas abu-abu yang memberikan kesan daun yang mengambang di air. Ya, seperti itu. Jenis ini dikembangkan sekitar tahun 90-an di Jepang. Jadi masih termasuk jenis baru ya. Koi ini masuk kategori kawarimono. Berdasarkan warnanya, ya. Berdasarkan warna. Asal muasalnya bisa dari berbagai sumber ya. Kalau mau mencetak Ojiba, mengamati dan mendengar para bidder bereksperimen, bisa disimpul bisa dibuat dengan 3 pair untuk mencetak Ojiba, 3 stack pair. Apa aja itu? Oke, yang pertama Ojiba Zigure dicetak dengan Ojiba Zigure. Jadi Ojiba lawan Ojiba ya. Itu lebih mudah karena pasti yang jadi Ojiba banyak. Dengan persentase yang jadi Ojibanya banyak ya, namanya Ojiba sama Ojiba. Yang kedua itu bisa dengan Kohaku lawan dengan Kosoragui. Kohaku vs Soragui. Ini crossing, enggak sejenis, tapi bisa jadi. Tapi juga banyak yang enggak sesuai juga, seperti Kohaku yang kotor, ada yang Soragui yang kotor juga, yang bocor gitu. Itu akan terjadi banyak juga enggak strike. Nah, yang ketiga bisa dengan Karasi vs Kohaku. Ini tujuannya kalau Karasi sama Kohaku biasanya untuk meningkatkan Karasi sama Kohaku sih. Fisiki sama Karasi ya. Itu buat meningkatkan kualitas ininya. Coklatnya di Ojiba itu bisa lebih terang. Gitu. Demikian sedikit tentang Ojiba Zigure. Belakang ini juga banyak persilangan percobaan ya, seperti Showa dan lainnya. Ada kan Showa Zigure. Itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, buat kita bikin lagi. Dah.